Cilacap terkini, kata Paila, apa arti dan ada apa dengan Cilacap? Eksklusif jurnal media, like, subscribe, share, dan komen. Gebrakan PJ Bupati Cilacap Yunita Diasuminar dalam memimpin Kabupaten Cilacap bersih-bersih menjadi momok yang menakutkan di beberapa SKPD dan OPD di Kabupaten Cilacap. Anggaran dipangkas dan operasional dipangkas sehingga beberapa pejabat mengeluh tentang kesulitan untuk mengoperasionalkan OPD terkait. Apa yang terjadi dan bagaimana proses-proses selanjutnya? Eksklusif jurnal media. Maka dia harus punya kompetensi yang sesuai. Oke, ya. Siap. Kompetensi sesuai kan ya mesti harus ada penilaian dong. Oke. Orang langsung nyong menilai oke ala ke main gitu. Kita lihat selama perjalanan saya 3 bulan ini bagaimana responnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana inisiatifnya. Dari situ saya sudah bisa melihat sebetulnya. Lalu kemudian bersih-bersihnya bagaimana? Oh, sing biyen nakal misalnya, nek siki wis apik ora apa-apa. Berapa, ya? Tapi kalau terus nakal baen, ya hati-hati baen gitu. Iya. Iya, ben SOTK wis digedhok lho, Bun. Iya. Bidding assessment. Iya, jadi SOTK digedhok itu sebetulnya adalah wadahnya organisasinya, ya. Kita masih banyak yang kosong sebetulnya. Oke. Dari eselon 2, eselon 3, kemudian eselon 4 subkoordinator. Nah, ini kan harus melalui mekanisme, ya. Jadi orang ngawur-ngawur gitu, orang terus nyong anu ke nunjukin enggak bisa. Jadi ana mekanisme yang dilalui. Makanya kita berkonsultasi. Satu ke PDKRI provinsi, dua ke KSN. Itu konsultasi, enggak bisa main-main. Nanti ke Mendagri juga. Saya sudah berkonsultasi tentang hal-hal seperti ini. Nah, maka kita harus mulai dari mana, ya? Mulai dari mana? Eselon 2 kah? Eselon 3 kah? Atau eselon 4 dalam hal ini subkor. Lah kapan? Nah, kapan? Tunggu saja tanggal main. Oke. Bun, Bun. Oke. Zaman ibu saya payah sih. Kepri lagi. Ya apa? Ya bu. Oke. Zaman segi gue kudu kerja sing benar, ya kan? Kerja sing bersih. Bersih gue mau aja tukang catil, ya kan? Ya, jadi nyatil gue bahaya. Jangan jadi tukang catil. Pahila orang nang laut tok, Bun. Orang nang sawah. Ya, aja jadi tukang catil. Yes, ya, anu Bun, Cilacap ulang tahun Bun ke 167 Bun. Sampaikan Bun. Ya. Cilacap ulang tahun ada tema bersinergi mewujudkan Cilacap bersih dan sejahtera. Bersih dalam arti hakikat tadi yang saya bilang harus bertanggung jawab dari segala sesuatu anggaran yang kita terima sebanyak-banyaknya dikembalikan kepada masyarakat. Aja nanti dicatil, ya kan?